orang yang sudah biasa latihan dan latihan. Tidak ada orang yang hebat, dia itu pesulap tetapi tidak pernah latihan, itu bohong. Semua karena latihan dan latihan akhirnya bisa jadi pesulap. Oh, pesulap yang handal, bisa jadi magician dan lain sebagainya. Guys, mantap. Terus tangkep gitu. Tuh. Pak, udah pernah dihipnotis belum sebelumnya? Wah, coba lihat sini. Halo Magic Mania, balik lagi dengan channel Raja Sulap. Raja Sulap kedatangan tamu, jadi dia itu adalah seorang TNI. Dia ada acara, kebetulan akan diadakan acara, dia harus mengisi. Dia akan membawakan, berbicara mengenai safety atau keamanan. Kemudian nanti ada sesi di mana dia akan menunjukkan dengan trik sulap. Jadi merubah pita atau kain menjadi tongkat dan sebagainya. Oke, yuk kita lihat sekarang tamu kita. Suka. Oh iya. Bapak dari mana? Hah? Dari mana? Kalau rumah saya di Cikeas, Bogor. Oh, jauh banget dong ya. Dia dengar apa sih, jauh Cirebon. Kemudian tugas saya di Kodim Jakarta Pusat. Oh, emang tugasnya Jakarta. Oh, betul, Kodim Jakarta Pusat. Kebetulan saya kan di ini ada pengamanan demo di tadi ya, di PRR. Ya, sekarang saya mampir. Yang jelas intinya saya sering sekali lalu kok bisa begitu ya, kok bisa penasaran. Kemarin memang alat sulap itu kan harus artinya satu sering latihan. Tanpa latihan tidak akan pernah berhasil. Betul. Kemudian kalau soal latihan-latihan mah TNI sering lah ya. Walaupun tapi bukan latihan sulap. Memang tidak ada orang yang terlibat, adanya orang yang terlatih. Ya, kemudian macam kayak kemarin. Karena saya latihannya enggak jelas yang Abang sampaikan korek di ini. Ini amem koreknya. Oh, ini kan nyala. Ini enggak nyala. Wah, artinya semua harus check and recheck kan. Oh, oke. Okay. Kemudian yang normal hanya ini aja Bang, yang dulu Abang sampaikan merah keluar jadi putih, hijau, kuning, ini sama duit itu aja, ini ada 5 lembar kertas hijau-hijau jadi benar. Nah, itu aja, hanya 2. Padahal kalau dipikir, malu kenapa saya harusnya ini tadi, persiapan yang matang merupakan awal dari keberhasilan. Mantap. Aduh, maaf banget saya, artinya terlambat juga, ya hadirnya kurang jenis juga jelas kan gitu ya. Memang semua kan hanya sering latihan gitu aja. Ini sekarang beli apa nih Pak? Jadi buat teman-teman semua di sini, apapun profesinya, kita bisa belajar sulap. Gunanya buat apa? Gunanya buat hiburan ya, untuk menghibur. Baik itu off the record, misalkan lagi nongkrong-nongkrong, lagi ngumpul-ngumpul sama teman, atau bisa juga misalkan kita mengisi acara gitu di suatu tempat di tempat kita bekerja. Atau ya acara apapun lah gitu. Kalau kita dikenal bisa sulap, biasanya akan menambah kepercayaan diri kita, menambah relasi, ya dan lain sebagainya, membuka pintu rezeki kalian juga tentunya, ya kan? Ini sekarang beli apa nih? Hanya ini sama ini saja, testing nanti menurut Abang. Ini tangan saya karena pendek. Oh, ini mas, untuk ini loh, panggung loh. Betul. Oh iya Bang ya. Karena itu nanti saya posisi kurang lebih 200 orang, saya. Tapi enggak anu, bukan di panggung saya, artinya dia jejer duduknya gitu loh. Macam kayak di aula itu Bang. Aula, tapi walaupun sulap tapi kan kita masalah keamanan kita utamakan. Iya betul, ini atas bawah. Terus ngelepasnya nih, ya. Lepas, tangkep gitu. Kalau kita lepasnya takut-takut tiba gini nih, nanti bisa mental, curut gitu. Jadi kita lepas aja gini, terus tangkep gitu. Tuh. Itu Bang, sombong amat. Bapak kaget. Aduh, oke. Oke. Artinya tetap ini waktu masih ada 2 minggu, saya latihan dan latihan. Okay. Mudah-mudahan ada. Saya intinya hanya pengen yang di kanan kiri saya itu tersenyum ketemu sama saya. Mantap. Setidaknya kan siapa yang hitam kecil, oh Pak Nur namanya, ternyata hobi ngerti sulap juga kan gitu. Walaupun hanya garis-garis besarnya tok gitu, nggak ngerti secara jelimetnya.
Jadi terus ini nanti saya harus pakai kain ukuran paling berapa? Pita aja juga nggak apa-apa, pita, Pak. Oh, pita saja. Pita, diikat pita gitu boleh. Oh, ya pita saja ya. Oh, yang artinya warna putih lah ya? Ya, boleh. Iya, siap-siap. Sementara itu saja, mohon maaf nih, saya minta dokumen. Oke, dokumen. Oh, nanti, ini foto-foto. Itu ya. Abang nanti minta tolong kirim ke saya itu, Bang. Siap. Kalau video ini ntar saya masukin YouTube nih, Bang. Oh, siap-siap. Ya, gak apa-apa ya? Oh, tidak apa. Tapi, boleh kasih masukan dikit nggak buat teman-teman lain yang belajar sulap kayak Abang nih? Oh, baik. Artinya, satu, orang dibilang pesulap itu adalah orang yang sudah biasa latihan dan latihan. Tidak ada orang yang hebat, oh dia itu pesulap, tetapi tidak pernah latihan, itu bohong. Semua karena latihan, dan latihan akhirnya bisa jadi pesulap. Oh, pesulap yang handal, bisa jadi magician dan lain sebagainya. Wes, itu masih. Ini Pak Nur Muhyiddin. Iya. Pak Nur Muhyiddin nih. Ya. Jadi biasanya ngelihat dari mana, Pak? Dari YouTube saja. Dari ya. YouTube aja. Ini datang ke Raja Sulap nih, datang ke sini. Ya. mau menghibur ya? Iya, mau menghibur kawan-kawan juga pada saat jenuh. Ada tampil. Ya. Kita bisa menghibur rekan-rekan prajurit. Bapak namanya siapa, Pak? Ini, Pak. Saya Haji Kasnawi. Oh, saya dari Serang, Banten. Oh, tepatnya iya. Di Kota Serang. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini bisa ketemu dengan teman-teman kita, bos kita, Pak Nur juga sama-sama insya Allah akan belajar sulap. Untuk menghibur kepada seluruh masyarakat. Bukan tipu-tipu ya, Pak ya? Oh, bukan tipu-tipu. Bukan buat nyopet. Bukan. Ya, kita tujuannya. Kita tujuannya menghibur, membuat semua teman bisa tersenyum. Ini posisi di Raja Sulap di Jakarta. Ya. Terima kasih. Oke. Oke, Pak udah pernah dihipnotis belum sebelumnya? Wah. Coba lihat sini. Enggak bercanda, Pak. Oke, baik, Pak. Nanti sini lagi silaturahmi. Oke, siap. Lebih mengenal. Terima kasih, silakan, Pak. Oke. Kan? Oke, jadi buat teman-teman semua yang mau belajar sulap bisa belajarin materi-materinya. Gak hanya dari channel ini, dari channel yang lainnya yang berbicara tentang trik sulap juga banyak, ya. Tapi di channel ini juga kita menyediakan banyak konten-konten sulap buat kalian semua. Kalau sudah untuk show, untuk dia menunjukkan perform di atas panggung gitu, kalau perlu alat-alatnya juga kita ini ada. Ya, kalau kalian yang ada di Jakarta boleh mampir. Kalau nggak ada di Jakarta, mau dikirim secara online juga bisa. Oke? Datang aja ke Raja Sulap. Oke, informasi lengkapnya ada di deskripsi ya. Oke, segitu dulu ya buat hari ini. Jangan lupa tonton video lainnya dari Raja Sulap. Subscribe buat yang belum supaya nggak ketinggalan setiap ada trik-trik sulap terbaru. Dan jangan lupa untuk selalu ciptakan keajaibanmu.